dengan memperbaiki jalan kota dan kabupaten kota dalam fungsi dan perencanaan. Itu memperbaiki. Pembahasan jalan kota. Memperbaiki itu. Oke. Dan memperbaiki apa kabupaten kota dalam fungsi dan perencanaan. Itu lah saya maksud. Tadi makanya saya bilang fungsi perencanaan memperbaiki yang sudah lalu dan sekarang yang akan diperbaiki dan apa yang akan target ke depan. Itu adalah bagian dari perencanaan. Tapi tadi bukan sampai perbaiki saja. Ya. Kita sempat sanggup tadi. Oh, oke, oke, begitu ya. Apakah kita membahas fungsi perencanaan kita searah atau tidak? Itu pun nantinya kalau kita tidak searah, ada Pak dosen yang menguruskan. Sekarang pertanyaan saya hanya simpel. Ya. Apakah tadi yang saya jelaskan bukan termasuk dari fungsi perencanaan? Tidak itu, ya atau tidak? Apa ya. Kata, ya? Sudah bilang tadi, saya bilang ya, sudah termasuk. Ya, sudah. Saya bilang perencanaan itu yang sudah lalu dan yang ini apa yang sudah dijelaskan tadi. Cuma saya juga, saya kan menambahkan tadi, saya menambahkan bahwa bukan cukup sampai di situ saya pun. Iya, ini terima ya, harus ada target. Seperti itu, harus ada target. Itu bukan apa lah yang akan kita capai ke depannya. Seperti itu. Karena yang ditambahkan saya, itu tadi tambah katanya, ya jawabannya, tanggapannya tadi sudah perbaikan, tapi saya tambahkan perencanaan yang sebelumnya itu harus ada targetannya. Ah, oke, terima kasih Pak Ical atas tambahannya. Mungkin kalau itu juga mungkin bisa nanti Pak dosen meneruskannya. Oke, saya